Kirill gave us his most prized possession. The last flasks of radio protector that had kept him alive. He also gave us something even more precious. A hope to finally find the place we could settle in. So now we simply have no choice but to succeed. And bring him back to the Aurora. Okay guys, bersama gue Kova14K. Part 20 Metro Exodus. Kita lanjut. Oh iya lupa pakai gamepad. Nah, terakhir di sini nih. Kita cek sini dulu deh. Ini juga enggak tahu nih lot mana nih. Untuk lampu pencet AC. Oh, ini. Feeling gue nih bakal terus-terusan gelap-gelapan begini nih. Karena lewat atas juga udah nggak bisa. Salah lagi. Tingkat radiasi di atas di kota ini tuh terlalu tinggi. Jadinya feeling gue buruk. Oke, tunggu aku cek item dulu. Wow, itemnya. Gue harus banyak ngulangin waktu nyari item nih. Bahaya. Monster di kota ini lebih agresif, bro. Mizlin. Okay, sorry. Nah, okay. Nggak ada jalan, berarti kita ke atas sana kayaknya. Gue suka senjata baru ini nih, lebih sakit dari tikar rifle. Promosi Metro 2034. Item. Cuman boros peluru. Gue ngekliknya sekali loh, ngekliknya. Mencet gamepadnya sekali. Yang keluar pelurunya. Salah lagi kan. Mencet apa sih? Oh ini. Biasaan mouse, lupa. Four barrel. Tuh dia firing two barrel of its four at once. Enggak lah, boros peluru ini aja. Oke sip. Susah tapi kalau pakai gamepad nge-aimnya nggak kayak pakai mouse. Lumayan item. Tuh kan, gue bilang apa lebih agresif.
Naik loh, naik loh. Oh. Lo. Diam-diam dia, ha? lo. Woi, udah woi. Oh my. Allahu Akbar. Banyak jamur di bawah sini. Kita ke bawah. Buat bikin medkit. Ada item juga. Item. Oke. Tadi medkit gue kepake 2, harus buru-buru dibuat, peluru juga dibuat, terus lampu dicas lagi, ini gelap banget soalnya dan gue gak suka, stres bawahnya tau gak bro. Lumayan untuk lihat. Terus, oh ini, terus apa yang kebuka? Lah, di atas ini ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Mana yang kebuka, uy, game? Oh ini. Ya Allah, ilallah Muhammad Rasulullah. Sorry, sorry guys. Banyak jamur. Gak ada item. Masa sebox segede gini gak ada itemnya sih? Oh iya, ngomong-ngomong gue gak pernah ngecek map ini. Eh buset deh, gue jauh banget. Nah itu item nih kayaknya nih. Yep. Ah, item. Mayan, mayan. Ini udah pasti item. Jamur. Ini udah pasti item. Sip. Udah gak ada lagi. Oh. Hampir saja terlewat. Sip, udah nggak ada lagi. Wih, jamur lumayan. Terus ke ini apa sih? Kok ngeselin? Gue nyesel kayaknya mencet tadi. Ya Allah, ya Allah.
Op, 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 op. Bisa dinyalain gak nih? Bisa. Oke, perasaan gue gak enak. Karena lagi di saat naik perahu gini, lo berasa gak bisa ngapa-ngapain. Itu apa itu? Ular. Lama bener dayung. Apa ini? Masuk enggak? Masuk enggak? Lewat sini gitu. Il. Ya, apaan tuh? Ih. Ada lagi. Apaan sih ini? Kayak lintah ya? Eh. Wow. Bisa jadi item chemical. Kayak si jamur. Eh. Mana sih? Mana sih? Oh, tuh, tuh, tuh. Lo. Mayan, chemical. Item. Item. Chemical banyak. Kok rese sih suaranya? Ya Allah Akbar. Aduh. Lihat sini mungkin. Suwe. Gue parno sendiri. Allah Akbar. Ah, kampret lah. Ada upgrade-an. Bisa gak sih ngecek upgrade-an? Oh bisa. Apa upgrade-an ya? Itu buat senjata apa sih? Pistol kayaknya deh. Ya gitu deh. Assalamualaikum. Jangan jump scare ya. Ini kamera gua kenapa goyang-goyang begini sih?
Wow. Allahu Akbar. Tangkin peluru dulu deh. Salah pencet. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, gugur ada berat ya mau ngedayung ke sana. Aduh, karena kalau kondisi di air begini tuh, ya ilah pakai nyangkut. Gue nggak bisa, kayak berasa nggak bisa ngapa-ngapain. Itu animasi mau ganti senjata kok lagi di perahu, lah nggak bener lagi nih game. Tapi overall gue suka sih game ini, entah kenapa. Actionnya dapet, horornya dapet, bikin stresnya dapet. Stres maksudnya kayak stres-stres kayak gini nih, lo kayak apa ya, tertekan lah. Tempat sempit, musuh di mana-mana. Ya kan. Ini ada lintah lagi nih yang lo. Ngirit-ngirit medkit, oi. Udah napa game musuhnya? Iya, salam ada lagi. Lo kena lo. Oh ini mau. Ya Allah, banyak. Ini nih satu lagi nih. Allahu Akbar, game. Ya. Bentar dulu guys. Alangkah baiknya gue buat peluru dulu. Nah, gitu kek biraman. Udah napa, udah. Yo. Kan kecil emang, cuman lintah. Artyom, cepet napa dayungnya. Maaf, masker. Tinggi saudara-saudara tingkat radiasinya. Bodo amat. Hus. hus. Pahit. Itu apa lagi? Ya Allah. Hus.
minta darah, minta darah jadi. Minta air. Allah. Mana lo? Ya Allah. Jadi banyak. Udah. Entar dulu. Charger. Buruan. Kan kena. Bodo amat. Maju Artyom, masya Allah. Bodoh. Akhirnya daratan. Hampir nyemplung. Filter. Apaan sih? Banyak chemical item. Kok gue panik ya, durasi gue make filter maskernya itu lebih cepet. Kok ada yang muncrat ini. Masuk buruan. Iya, lintah muncrat. Ya. Kok kampret sih kamu? Artyom. Sumpah gua stres ini. Lintah muncrat. Astagfirullahaladzim. Gue merosot. No. Aduh lo, woi. Sue. Allahu Akbar. Entah muncrat. Bodoh. Bodoh. Entah muncrat.
entah muncrat. Oke. Apa ini? Ah, item. Oke, so far so good. Filter. Makasih, game. Wow. Kan. Gue jadi ada suara lintah. Muncrat. Please ada workbench ke? Ya elah. Terus entah muncrat. Please workbench ke? Senjata gue dibetul-betul nih. Terus gue harus kemana ini? Situ mungkin. Ini alat apa? Next itu apa ya? Item. Sini apa ya? Entah muncrat. Mamam. Bodoh. Di belakang gue, coy. Lumayan ada semprong. Game, please, gue butuh workbench. Gue agak paranoid kalau udah mulai ada yang rusak, karena gue nggak tahu ke depannya bakal ngadepin apaan. Bodoh. Mampus. Ih. Udah mati belum sih? Udah. Suek buang-buang peluru. Ini bener kan kita kesini? Bener gak sih kesini? Gue stres nih game. Makasih. Enaknya sih bow emang pas salah bawa senjata lagi gue. Ya sudahlah, kita hadapi dengan senyuman. Hehehe. Wow. Itu mana? Allahu Akbar.
umpet di balik ini kena kebangetan. Oh, nurunin perahu. Gue capek-capek muter-muter ke situ nurunin perahu. Yang ujung-ujungnya gue harus naik perahu lagi. Mas. Kayaknya mulai udah aman. Bentar. Oke. Semua aman. Baru naik cacing. Bodo amat. Yuk. Ini gak ada perahu bot apa? Gue gak suka suara radar. Dan dia kuat, saudara-saudara. Mesti gue lempar granat ya. Alah, cuman satu juga. Hai buruan Artyom. Kita harus ke oke, masuk situ juga nggak mungkin deh. Beneran dong masuk sini. Artyom dayung bisa cepetan dikit nggak? Duh, suara statiknya makin, ini radiasi makin gede nih. Ya Allah. Come on. Enggak, bodo amat beneran. Bodo. Nah kan. Mulai ngayal nih kayaknya.
apa nih? Artyom, come on, wake up. Lalalalalala. Ih, berhalusinasi kayaknya dia nih. Mulai nih. Karena tingkat radiasinya udah terlalu tinggi. Atau udah mulai keracunan. Oh iya, obat yang dikasih. Tapi kan cuma satu obatnya. Oh my god. Deket lagi sih. Cuman kayaknya gue harus stop dulu di sini karena sumpah stres guys. Oke, thank you yang udah nonton. Nanti kita lanjut di Metro Exodus Part 21.